Kebahagiaan menyelimuti pasangan Sule dan Natalie Holzer yang dikaruniai buah hati. Natalie melahirkan pada Sabtu 11 Desember 2021. Kabar tersebut diketahui dari unggahan Instagramnya. Natalie Holzer berbaring di ranjang menatap sang buah hati yang diangkat oleh dokter. Sementara itu, Sule berdiri di samping sang istri. Wajah sang buah hati yang tertutup tangan. Di potret yang lain, terlihat Sule mencium sang istri. Rizky Febian memberikan ucapan selamat untuk sang ayah. Sedangkan Putri Delina ikut di rumah sakit menemani sang bunda. Di Instastory, Putri menunjukkan potret Natalie Holzer yang sedang tidur. Natalie dan Sule belum mengumumkan nama sang anak. Keduanya dikaruniai anak laki-laki. Di kolom komentar, ramai warganet memberikan ucapan selamat atas kelahiran buah hati Natalie Holzer dan Sule. Thank you.